Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat taat MT453 yang dirahmati Allah, tadi pagi kita masih merasakan nikmat yang Allah berikan, yaitu ketika kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Kemudian setelah kita terbangun, kita bisa berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian setelah kita terbangun, kita memiliki pilihan untuk kita melanjutkan untuk membersihkan diri, berwudu dan sebagainya. Kemudian kita melangsungkan suatu sunnah muakkad di bulan Ramadan, yaitu bersantap sahur. Setelah itu kita bisa memilih bersiap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan memilih pakaian-pakaian yang sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita berpakaian yang rapi, yang indah, kemudian kita berjalan kaki, ada juga yang berkendaraan motor, ada yang berkendaraan sepeda dan sebagainya, menuju tempat ibadah kita, masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di masjid, kita juga bisa memilih mana tempat yang sekiranya kita inginkan. Di sayap kanan, di sayap kiri, atau di tengah, di sayap ke-1, sayap ke-2, dan seterusnya. Itulah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Setelah sholat, berdoa, berzikir, kemudian bersalaman dengan sama muslim, kita pun memberikan pilihan untuk kita kembali pulang atau kita ingin bersilaturahim ke saudara-saudara kita yang lain. Itu jika kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana jika pada suatu hari kita tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya itulah akhir dari hidup kita, ajal telah menjemput kita. Maka ketika itu kita sudah tidak bisa memiliki pilihan. Apakah kita akan membersihkan diri atau tidak? Karena sudah pasti ketika kita sudah mati, jasad kita atau mayat kita akan dibersihkan, dimandikan oleh saudara-saudara kita atau oleh keluarga kita. Setelah itu kita pun tidak bisa lagi memilih pakaian yang akan kita gunakan, karena pakaiannya pun sudah ditentukan. Kita tidak bisa lagi menentukan warnanya, tidak bisa menentukan bentuknya, karena warna dan bentuknya sudah juga ditentukan, yaitu kain kafan yang berwarna putih. Setelah itu kita pun tidak bisa lagi memilih dengan apa kita menuju masjid, berjalan kaki, dengan motor, dengan sepeda, dengan menggunakan mobil atau sebagainya, karena kendaraannya pun sudah ditentukan, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam keranda dan dibawa oleh saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Sesampainya di masjid, kita pun sudah tidak bisa lagi memilih di saf berapa kita akan duduk, di samping kiri atau di samping kanan kah, di tengah kah, karena sudah ditentukan juga bahwa kita akan disolatkan, berarti posisi kita akan di depan imam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmati Allah, itulah sebagai ilustrasi bahwa ketika hari ini kita masih memiliki pilihan, namun suatu saat kita sudah tidak lagi memiliki pilihan. Sebagaimana Allah katakan di surat Al-Imran ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama nuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza
wa mal hayata dunya illa mata'ul gurur. Kullu nafsin dha'ikatul maut, bahwa sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati tanpa kecuali. Wa innama nuwafawna ajurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah balasan yang sempurna akan kita terima. Wa man zuhziha 'anil nar, dan siapa yang dijauhkan dari api neraka, udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, semuanya telah mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayata dunya, dan sesungguhnya kehidupan dunia, illa mata'ul gurur, tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Kalau seandainya seorang pencuri tahu bahwa besoknya dia akan mati, tentu dia akan berhenti untuk mencuri. Ketika seorang koruptor tahu bahwa besok dia akan mati, tentu dia tidak akan korupsi. Begitupun ketika pelaku perzinahan akan melakukan perzinahan, namun mereka tahu bahwa besok akan mati, tentu tidak akan melakukan perzinahan. Ketika kita akan melakukan suatu dosa, yang mana dosa itu akan kita niatkan dan akan kita lakukan, namun ketika kita tahu bahwa kita akan mati, tentu itu tidaklah akan kita lakukan. Untuk itu, sahabat taat sekalian dirahmati Allah, bahwa inilah nasihat yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang cerdas? Insyaallah di bagian yang berikutnya akan kita bahas tentu lebih jelas dan lebih rinci apa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallam dengan siapakah yang dimaksud dengan orang cerdas. Demikian dari kami, Biltaufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.